Bang, sedikit. Yang kasus yang Gilar gimana, Bang? Ah, iya, sampai kasus Gilar masih, masih dalam proses penyidikan, masih berjalan alhamdulillah. Tapi sudah ada pemanggilan kah ke itu? Sementara masih dalam proses penyidikan, masih dicek-cek lagi akun-akunnya. Nanti kalau sudah matang, kami akan pasti sampaikan ke teman-teman. Pemanggilan tapi selanjutnya sudah mulai mungkin? Titik terang sudah mulai kelihatan. Ya, pemanggilan selanjutnya mungkin kapan belum maksudnya? Kan kemarin tinggal memeriksa Mbak Lesti, cuman waktu itu kan sedang sudah melahirkan kan, jadi kita mau reschedule ulang lagi. Jadi kira-kira kapan, Bang? Bulan ini atau bulan depan mungkin? Kayaknya minggu depan ya. Minggu depan. Insya Allah nih. Kabarnya nambah lagi ya, Bang, yang dilaporin? Akun dilaporkan. Yang akun dilaporkan. Belum, belum, belum. Lagi kita pelajarin lagi yang lainnya. Sejauh ini berapa akun, Bang, yang dilaporkan? Kan ada beberapa, kan? Cuman yang kemungkinan besar dapat tuh ada beberapa juga yang lagi kita pelajarin. Yang diutamakan, Bang, maksudnya? Yang diutamakan, ya. Yang lebih diutamakan maksudnya yang dari Instagram mana dulu? Maksudnya yang lebih diutamakan duluan naik sama aku belum tahu tuh yang mana, nanti itu kewenangannya penyidik yang lebih. Tapi ya, respon dari Bilar sendiri seperti apa? Bagus, baik, alhamdulillah. Aku report terus kok. Cuman ada pesan dari Bilar aja sih, Bang, untuk kasus ya, ini pesannya ya terus menjalankan proses ini sampai ketahuan siapa pelakunya. Ya, Bang, makasih banyak ya. Makasih, Bang. Makasih, Bang.